Bupati Aceh Tamiang Haji Mursil menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan pemerintah Aceh untuk masyarakatnya yang terdampak bencana banjir di daerah itu. Pemerintah Aceh melalui BPBA kata dia sungguh telah menunjukkan rasa empati, kepedulian dan tanggung jawab terhadap rakyat Aceh Tamiang. Bantuan logistik masa darurat adalah merupakan ekspresi rasa kepedulian dan empati Nova Irensya terhadap rakyat kami, ujar Mursil dalam keterangannya di Aceh Tamiang Kamis 6 Januari 2022. Sebelumnya, Gubernur Aceh Nova Irensya menyatakan keprihatinannya dengan bencana banjir yang terjadi di berbagai kabupaten di Aceh. Sesuai dengan norma standar pelayanan masa darurat bencana dan wujud tanggung jawab pemerintah Aceh, Nova Irensya memerintahkan kalak BPBR Ilyas untuk secepatnya memberi bantuan logistik masa darurat kepada seluruh kabupaten kota yang sedang dilanda bencana yang telah ditetapkan status darurat naFA juga meminta agar bantuan tersebut tidak ditumpuk dalam gudang tapi sesegera mungkin disalurkan untuk masyarakat yang terdampak dan mengungsi.